Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro, ini ada target muda hutan ya. Nah, kita mau tangkap dan kita pakai pulut. Ini BL-nya mau deket tapi nggak mau tarung ya. Nah, kita mau tangkap yang muda hutan tuh ya. Kayaknya tuh lumayan bagus kalau dibuat ikat, karena kalau kita lihat tadi itu badannya lumayan big ya, besar. Kemudian ini masih muda banget ya. Itu saya perkirakan usianya mungkin baru 1 bulan ya, karena dia terkadang masih minta lolos sama indukannya. Nah, tadi terpantau ada anakannya cuma 1. Jadi ini yang membuat kita jadi apa namanya penasaran mau kita tangkap ya. Nah, ini kita menggunakan pulut. Nah, pulutnya kita pasang di sini ya. Nah, ini pulutnya saya menggunakan lem tikus dicampur dengan getah karet cair ya. Nah, nanti diaduk-aduk kemudian ditarik-tarik sampai menyatu, dan kalau sudah jadi itu warnanya putih ya. Nah, nanti kelama-lamaan dia akan warnanya kehitam-hitaman atau gimana itu ya, pudar, bukan putih lagi ya. Nah, ini ikatnya kita pasang di sini ya, nanti kita akan saksikan apakah dia mau mendekat lagi ya, karena tadi itu mendekat terus sama pikat kita ya, dia nggak jauh-jauh dari pikat. Nah, ini posisi kita masang, sengaja kita pasang di tempat yang terang seperti ini, kemudian hanya ada pohon kopi ini saja di sebelahnya. Kita buru-buru nih ya, mudah-mudahan nanti dia langsung mendekat ya. Nah, ini pikatnya kita taruh di bawah. Nanti kalau dia tarung itu bisa poin cengkram, dan kalau memang dia ada yang hinggap di pulut, nah memang kita harapan kita dia hinggap di pulut ya. Mudah-mudahan yang hinggap nanti muda hutan target kita ya. Nah, ini sudah mulai nempel tapi nggak pas di pulut ya. Ini kena satu langsung. Wah, ini ada 2 yang nempel ya pas di pulut, yang 2-nya enggak. Mudah-mudahan nih ada muda hutan ya. Kita ambil. Wah, udah hampir lepas ini Mas Bro. Wah, cepat sekali saya ambilnya ya. Ah, ini yang sebelah kiri ini muda hutan ya. Yang sebelah kiri saya ambil tuh muda hutan, yang sebelah kanan ini udah tua ya. Jadi target kita nih kayaknya dapet nih. Kita lihat dulu ya, bagaimanakah, apakah benar-benar nih target kita atau bukan ya. Kita tunggukan lagi ya, karena tadi ada 2 lagi. Apakah sambil kita ngecek ya, apakah ini target kita atau bukan ya. Ini waktunya udah hampir maghrib. Nah, nempel lagi satu, yang satunya nggak pas di pulut kayaknya, cuman sedikit sekali ya nempel di kakinya. Aturan 2 lagi nempel nih, kita ambil. Nah, ternyata yang muda hutan tuh yang barusan ini Mas Bro, yang barusan nempel ini muda hutan ya. Yang 2 tadi itu udah lumayan tua ya. Jadi target kita tuh dapat tuh muda hutannya, yang terakhir dapat tuh muda hutan ya. Ini berhubung sudah, nah tuh lihat ya, itu muda hutan yang saya pegang sendirian tuh muda hutan ya. Nah, nanti kita mau bawa pulang ya, nanti yang tua kita rilis di dekat rumah, nanti yang muda kita cek beberapa hari, kalau memang lumayan bagus nanti akan kita ikat kaki dan kita jadiin bahan ya. Nah, ini berhubung udah sore, jadi kita mau langsung pulang ya. Karena apa? Karena ini lumayan jauh dari lokasi kita, dari rumah kita, jadi kita mau cabut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa nonton video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
poin mas bro. Tuh ada tanda-tanda penguasanya ya. Ini kurapan. Tapi bagus ya, walaupun pendek tebel. Ini positif jantan ya, kelihatan sekali. Walaupun dia pendek tapi tebel, kakinya ini bagus. Wah, alah, mantap. Poin. Jinak ya.